Pak, Apa kabeh wong mati ku pasti mlebu swarga ya? Pak, kira-kira manusu gak lek aku arah sekolah? Kok kiri besok nek wis kiamat kabeh wong sugihku bakal ditakoni siji-siji oleh ndi dhuwitmu sing akeh terus kok gawe opo nek wong kiri enak gak ditakoni opo-opo dadi nek dadi wong kiri ku kudu sing sabar amarga setelah kematian kemiskinan itu pasti akan sirna. Soale wong lek wis sugih lali karo gustine. Tapi sebalike sing kere iso luwih cedhek lan gampang oleh swarga. Nek awake wis diganjar kere kudu sabar. Pak, seragamku suwe. Mana lek aku tes sekolah ya, apa? Ikon rene, aku tak jahit bapak. Saya tolong kikek nang budhe epik ya. Ngomong aja gitu kok bapak. Nggih. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Apa, Mas? Kula Jimmy, Pak. Nggih. Kula apa, Pak? Niki wonten bingkisan saking kula jenengan terami nggih. Nggih, matur nuwun. Sekedap kula foto rumiyin. Sik-sik masuk. Napa, Pak? Kula akoni niat baik jenengan. Tapi kula mboten purun namung kangge objek foto ngeten mawon. Niku namine mboten ikhlas. Coba kula niki kan niate sae ten jenengan. Nggih, kula akoni niku. Tapi ngapunten jangan beto malih jangan paringaken tiyang sing kuwi butuhaken. Monggo. Ha Jim. Kayak iyun ora gelem. Bentarannya kok kena? Pak! 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 Lho le, seragammu wis gak suwe. Nggih. Matur nuwun, Pak. Ya.
Pak, dilut engkas aku susan yo. Aku kangen iso ngerayakno bareng-bareng di sekolahan. Tapi kan aku wis gak sekolah. Aku pengin ngerayakno dhewe nek ngarep omah. Ambek hormat ing bendera. Eh, sapa iku? Ya ini bener apa? Bener ini. Iya, iya, punya balai desa. Halo guys, jumpa lagi dengan gue di Wafa Kenji Channel. Wow, susah banget. Kali ini gue lagi di kampung kumuh guys, tempat orang susah cari makan. Nah, itu ada anak kecil guys, kayaknya susah banget. Ayo digaik konten. Selamat pagi Le. Ya pagi mas. Masih semangat hari ini? Biar tambah semangat, ini loh saya kasih bingkisan. Bingkisan apa itu? Sembako lah kayak biasa. Nanti bapakmu sing sombong iko. Lah ka polisi. Loh, lah opo? Ayo tak rewangi. Sampaten iki iku ngapene? Ga usah wis. Ayo tak rewangi nebus. Dhekku akeh. Butak dolno chip pirang B sampean. Wis ga usah. Bapakku nguruki masih wong aku gak duwe. Gole ngemis-ngemis, paran ngono ku dilarang negara. Anak karo bapak padha wae. Awas sampean sampai butuh nang aku. Yo Mas, suwun. Sudah dulu guys. Sampai jumpa di channel Wafa Kenji selanjutnya. Wow, susah banget. Dadi wong lanang iku sing kuat. Pantang menyerah nang keadaan opo wae. Ora usah wedi lek ora sugih duit. Sing penting iku sugih ati. Selalu ngawulo marang Gusti. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum. Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Le? Sing laporno Bapak Kundi. Oh. Sing nyolong bendera iku bapakmu. Digonang polsek ngono lho. Bendera iku wae rakyat. Sing nyolong wae rakyat kudu dihukum. Men jahat. Oh. Gimana kelanjutan masalah kamu, Pak? Dia itu warga saya, Pak. Dia itu orangnya orang baik loh, Pak, di kampung. Ini Pak Lurah, tadi kita sudah menerima pengaduan dari Pak Pamong di Janjenengan terkait pencurian bendera tersebut. Kemudian Pak Kamto sudah dimintai keterangan, statusnya sebagai saksi. Terus langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan, Pak? Kasus Pak Kamto ini bisa kita selesaikan dengan restoratif justice berdasarkan keputusan Kejaksaan Negeri nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Berarti sudah ada solusi. Terus syarat-syarat apa, Pak, yang harus saya penuhi untuk masalah restorasi justice? Ngeten, Pak Lurah. Untuk syarat suatu kasus diselesaikan dengan restoratif justice, yang pertama, pelaku baru pertama kali ini melakukan tindak pidana. Untuk yang kedua, kerugian di bawah 2,5 juta. Yang ketiga, ada kesepakatan antara pelaku dan pelapor terkait pengembalian barang. Kemudian yang keempat, ganti rugi apabila barang tersebut ada kerusakannya. Ya, saya berharap, Pak, kalau bisa disosialisasikan di desa kami, biar semuanya paham, terutama perangkat untuk menangani masalah-masalah yang seperti ini. Oh, siap Pak Lurah. Nanti kita undang juga teman-teman dari kejaksaan biar lebih detail penjelasannya. Oke, terima kasih Pak. Pak Lurah, niki saya serahkan warga jenengan Pak Kamto, tolong dikasih bina dan diawasi dengan baik nggih. Assalamualaikum, Pak. Bapak. Bapak gak apa-apa le. Ning kene bapak rumoso aman. Pak polisine api-api. Dadi ning kene rumoso dilindungi. Nek gak percaya takon Pak Nova. Bapakku gak salah di depan Joro. Iya le. Bapak sampean orang hebat. Persis seperti sampean yang kuat dan pantang menyerah, juga perjuanganmu yang tinggi. Bapak sampean sudah cerita ke saya semua. Besok kamu sekolah lagi nggih. Lanjutkan perjuangan. Aku sekolah mana ta? Joli. Suwun Bapak. Sekata tiang suke hati. Alhamdulillah, Le. Terima kasih Pak Babin atas bantuan dan kerjasamanya.